Salah satu aspek penting yang sering kita ambil ketika memilih peranti pintar adalah dari segi harga. Dan kalau kita perasan, menariknya pada tahun ini kita juga melihat banyak pengeluaran menghasilkan peranti dengan spesifikasi terbaik sejajar perkembangan teknologi semasa. Nampaknya Apple juga tidak mahu ketinggalan apabila muncul dengan iPhone SE 2020. Yang mana sejak kemunculannya ramai mula membuat andaian bahawa ia bakal menjadi pencabar hebat kepada beberapa jenama terkenal seperti Samsung, OnePlus dan juga Huawei. Yang mana kalau kita lihat masing-masing menawarkan peranti dalam lingkungan harga standing. Mana tidaknya, penawaran pada model iPhone kali ini dilihat cukup membuatkan ramai teruja dan Apple juga dilihat membuat satu langkah yang bijak. Dengan tanda harga bermula RM1,999, anda boleh mendapat chip pemproses terbaru Apple A13 Bionic yang mana juga sama dengan adik-beradiknya yang lain pada iPhone 11 yang jauh lebih mahal. Ia juga mempunyai sejumlah penawaran lain yang lebih baik. Bagaimanapun, ini tidak bermaksud iPhone SE 2020 adalah satu-satunya model yang harus anda pertimbangkan buat masa ini. Berikut kami kongsikan beberapa alternatif lain kepada iPhone SE 2020 yang mungkin menarik minat anda. Kita mulakan dulu dengan Samsung Galaxy S10 Lite yang merupakan peranti versi lebih murah untuk siri Samsung Galaxy S10. Ia membawakan rekaan yang padat serta mampu menarik perhatian ramai. Penawaran skrin 6.7 inci juga adalah besar dengan resolusi yang tinggi sekaligus mampu menghasilkan kualiti gambar seakan realiti. Ia dijalani dengan chip Snapdragon 855 dengan RAM dan juga storan yang lebih besar. Selain itu, ia juga dilengkapi sokongan kamera dengan kemampuan fotografi yang lebih pelbagai dalam usaha meningkatkan kesan pada keadaan tertentu. Peranti ini juga hadir dengan bateri jauh lebih besar, 4500mAh dengan pengecasan berwayar lebih pantas. Cuma kurangnya di sini, chip Snapdragon 855 kurang berkuasa berbanding Apple A13 Bionic. Kemaskini versi Android juga sehingga 2 tahun sahaja dan ia juga tidak membawakan pengecasan tanpa wayar. Peranti seterusnya adalah OnePlus 7T. Ia memiliki tarikan tersendiri dengan reka bentuknya yang cantik. Pindaan kaca belakang dengan kemasan pusam yang hebat menjadikannya dalam kelas tersendiri. Ia hadir dengan paparan bersaiz 6.55 inci lebih besar dengan kadar segar semula 90Hz. Ini menjadikan paparan pada peranti ini memberikan pengalaman animasi dan menatal yang lebih lancar. Ia menyajikan sejumlah spesifikasi mewah seperti dijana chip Snapdragon 855 Plus, RAM sebesar 8GB dan storan dalaman 128GB. Sama seperti Samsung Galaxy S10 Lite, peranti ini juga mempunyai sokongan kamera yang pelbagai kegunaan dengan kemampuan zoom yang lebih baik. Bateri adalah sebesar 3800mAh, juga jauh lebih besar dengan pengecasan berwayar lebih pantas 30W yang didatangkan secara terus daripada kotak. Cuma kekurangannya, Snapdragon 855 Plus kurang berkuasa berbanding Apple A13 Bionic dan ia juga tidak menampilkan kemampuan kalis air secara rasmi dan pengecasan tanpa wayar. Sekiranya anda bukan peminat Samsung dan OnePlus, maka Xiaomi Mi 90 Pro mungkin menarik minat anda. Perkara paling menarik mengenainya adalah dari segi rekaan skrin yang menyeluruh dengan penggunaan kamera swafoto pop naik. Penawaran skrin ini juga adalah besar, berukuran 6.39 inci dengan kepadatan piksel lebih tinggi. Melaluinya, pengguna boleh mendapatkan pengalaman yang memuaskan tidak kira apa jenis aktiviti sekalipun. Contohnya, menonton video, melayari internet dan banyak lagi. Ia dijana dengan chip Snapdragon 855, memori 6GB RAM dan storan sehingga 128GB. Kemampuan kamera juga adalah menarik dengan sokongan pelbagai guna bersama kemampuan zoom yang lebih baik. Selain itu, peranti ini juga didatangkan dengan bateri 4000mAh yang juga jauh lebih besar dengan pengecasan berwayar lebih pantas 27W menerusi port USB-C. Cuma kekurangannya pada peranti ini adalah chip Snapdragon 855 kurang berkuasa berbanding Apple A13 Bionic. Selain itu, ia juga tidak menyokong kemampuan kalis air dan pengecasan tanpa wayar. Seterusnya ialah Realme X2 Pro, sebuah peranti mercu daripada Realme yang menawarkan paparan baik dengan sokongan kadar segar semula yang tinggi.
Padanya, ia menyokong sehingga 90Hz melalui panel Super AMOLED. Ia hadir dengan paparan bersaiz 6.5 inci lebih besar dengan kepadatan piksel lebih tinggi. Kualiti paparannya memuaskan dengan kemasan warna hitam cukup gelap, kecerahan memuaskan dan pengalaman tontonan yang baik. Ia juga menyertakan sokongan kamera menarik untuk hasil memuaskan. Ia dibina dengan Snapdragon 855 Plus dan turut mempunyai penawaran memori yang sangat besar iaitu 12GB RAM dengan storan dalaman 256GB. Bateri adalah sebesar 4000mAh dengan sokongan pengecasan pantas SuperVOOC 50W menerusi port USB-C. Cuma kekurangannya, ia tidak didatangkan dengan fungsi pengecasan tanpa wayar dan sokongan kalis air. Penggunaan Snapdragon 855 Plus juga kurang berkuasa berbanding Apple A13 Bionic. Huawei Nova 5T juga adalah salah satu yang boleh dipertimbangkan. Ia memiliki sejumlah ciri inovatif menarik di samping reka bentuk yang anggun. Melaluinya, anda akan dapat rekaan paparan berlubang pada paparan hadapan dan juga penggunaan 4 kamera di belakang dengan kemampuan fotografi lebih pelbagai. Bersama-sama sokongan kamera yang hebat ini, ia juga mempunyai pakej perisian dalaman memuaskan. Antaranya seperti chip Kirin 980, memori 8GB RAM dan storan dalaman 128GB. Skrin berukuran 6.26 inci juga lebih besar dengan kepadatan piksel lebih tinggi. Bateri juga boleh tahan dengan kapasiti 3750mAh melalui USB-C dengan pengecasan berwayar lebih pantas 22.5W. Cuma kurangnya, chip Kirin 980 sudah agak berusia berbanding Apple A13 Bionic dan ia juga hanya menyajikan pengimbas setiap jari pada sistem dan tidak pula menyokong fungsi kalis air. Sebenarnya banyak lagi alternatif untuk iPhone SE 2020 dan apa yang disenaraikan adalah di antaranya. Jadi, sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang. Bye!